What's up guys? Selamat datang kembali di Galeri Gua dan Lelaki. Kali ini ada deretan mobil-mobil keluarga terlaris di Indonesia yang pastinya sudah dimodifikasi keren dan nyaman banget. Selengkapnya, check this out. Halo Om Nanda. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, ini kalau boleh tahu, ini Innova Reborn tahun berapa dan tipenya apa nih? Ini Innova Reborn 2018. Tipenya tipe G. Cuma udah di-convert kayaknya semuanya ya? Sudah convert semua ke tipe Ventura. Untuk sampai pengen serbah ini, saya aplikasikan dengan suspensi Airsas. Kalau sedan itu kita mau chapter tinggal taruhlah kita potong per plus ambles, udah selesai. Tapi kalau mobil sekelas MPV ini bersasis itu lumayan sulit. Ketika kita masuk ke pemilihan velg, ET-nya nggak pas, dia pasti akan nyangkut. Okay. Nah, makanya kita ukur dari ET, velg, apa segala macamnya. Terus kemudian depan itu sayap, kita banyak potong, kita banyak custom karena memang supaya rebahnya tuh biar kelihatan lebih presisi ya. Presisi. Okay. Kalau depan kita grill ini full set sampai grill depan, lampu headlamp itu kita ganti semua punya Venturer. Venturer ya. Ya, yang lamanya saya lepas, saya ganti Venturer, kemudian headlamp belakang juga saya ganti custom. Ganti custom? Sama spion juga saya ganti yang elektrik. Kebetulan saya suka mobil yang saya modifikasi dengan aplikasi body kit. Saya ini body kit udah 3 kali ganti, Mas. 3 kali ganti. Kapan kalau mas? Body kitnya Krista ini nggak ada apa-apa? Nggak. Alhamdulillah sama sekarang saya pakai masih aman-aman aja. Untuk interior ini lumayan banyak juga, Mas. Banyak. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Ya? Banyak. Berarti banyak pertama banget. Pertama kali yang saya upgrade itu jok. Jok depan, karena memang kita pakai punyanya Ventura juga, elektrik kanan kiri. Oh, panel-panel ini itu diganti wood semua. Panel ya? Semua saya ganti. Ini subwoofer, ini tabung Airsus, makanya kemudian apa namanya? Saya memang tidak mau ngorbanin baris ketiga. Karena keluarga saya banyak. Dan saya jadi sih kalau misalnya mau touring, saya masih bisa ngangkut orang banyak. Halo Bro William. Halo Om. Widih, apa kabar Bro? Kabar baik. Kenapa gue ngincer kayak gini settingannya? Karena biar ngincer tampilan sih. Iya benar. Bannya agak tipis, kalau gue main ban tebel yang agak biti memang sedikit oke buat jalan jauh kali. Okay. Karena ini memang untuk harian dan gue juga gak ngebut-ngebut karena masih punya anak kecil juga. Jadi gue bikin ya simple clean kayak gini aja sih. Pertama kali yang gue lakukan modifikasi adalah jok kulit Om. Jok kulit ya? Yes, okay. Betul. Nah jok kulit sendiri ini dari segi warna istri gue yang pilihin. Warna benang semua gue serahin sama istri gue, terserah dia mau warna apa. Bangku belakang masih ada, tetap gue pertahanin. Gue cuma ngambil space yang untuk kita naruh barang. Modifikasi yang lo lakukan pertama kali adalah bukan dari sektor luar ya, eksterior, tetapi interior. Interior. Karena gue percaya seperti yang hidup kita itu di jalan Om. Iya benar. Jadi gimana caranya supaya bikin nyaman di dalam. Terus kalau karena gue juga punya anak kecil, jadi kalau misalnya something dia kayak buang air, terus kalau misalnya dia kayak muntah, jadi gampang nggak bersihnya. Oke, siap. Itu hygiene sih. Iya benar. So far buat harian ini udah enak banget berarti ya? Harian nanti kita coba ya. Oke. Okay. Gue tuh pengen, gue sama istri karena senang musik Om. Oke. Okay. Gue pengen experience gue dalam mobil tuh kayak kita lagi di studio band. Gitu. Widi, halo Om James. Halo. Apa kabar Om? Siap, baik. Baik. Ya karena dulu kan masih single ya, sekarang udah berkeluarga butuh space bagasi lebih luas. Terus saya downgrade untuk spare budgetnya untuk modifikasi sih. Oke, nah Om Jim, ini konsepnya apa nih Om? Ini elegan sporty. Elegan sporty. Elegan sporty. Elegannya dilihat dari clean ya? Ya dari nggak banyak ornamen-ornamen lah ya. Sportinya dari karbon-karbon, kaki-kaki, pakai coilover. Iya dan engine ya, engine, khususnya ya. Di engine. Dilihat dari sini, ini udah dipasang DRL aftermarket ya. Jadi plug and play khusus mobil expander. Iya. Di sini grillnya udah facelift 2020 expander.
Terus lampu pakai proyektor 3-in. 3-in. 3-in, pakai HID-nya 55 watt. Ini spoiler. Mm-hmm. Di custom. Oke, spoiler di custom. Ya, lampu-lampu udah diganti pakai Philips, lampu LED-nya, stop lamp, sen semuanya udah diganti. Saya dua jari nggak masuk, otomatis kalau pakai coilover pada umumnya yang tidak ada setelan kliknya, otomatis lebih gampang geserot gitu. Okay. So far kan kalau dipakai sendiri nih agak keras ya berarti. Kalau 7 penumpang nih, full misalnya. Enak, tanpa geserot. Satu jari dan dia pun nggak turun. Kurang. Nggak turun. Buset. Oh, berarti dia emang, berarti Om Jimmy emang sendiri sengaja ya buat didesain buat betul. Full penumpang berarti. Betul. Wow, mantap. Supaya nggak egois aja kalau egois sendiri. Egois ya, benar. Ini kan udah mobil keluarga ya, Mas. Iya. Ketika masuk duduk di joknya aja udah beda. Emang elegannya tuh dapet sih. Emang lu bener-bener ya, kalau kayaknya lu bener-bener risetnya bener-bener padat banget ini buat lu dikonsepin di Expander lu ini. Ini jok pakai BMW seri 7. Seri 7. Seri 7, 5 fitur. 5 fitur. Ya, aktif semuanya. Aktif semua. Ambience lamp pakai punya siapa, Om? Ini Innova Reborn. Innova Reborn dipakai siapa? Iya, Innova Reborn yang di custom dudukannya sama jalur kelistrikannya. Terus di sini ada DVR spion. Ini buat safety juga sih. Jadi bukan buat tampilan doang. Jimmy. Halo. Apa kabar, Om? Baik. Wah, ini dia Suzuki R3 tipe sport ya, Om ya? Iya. Tahun 2019. Saya mainnya ke lampu ya. Lampu udah pasti saya pasang DRL, angel eyes, saya full pakai lampu LED, atas bawah. Terus saya mainin dari ornamen karbon. Oke. Okay. Saya campur dengan stiker, pasang wing LED. Berikut ini saya pakai karbon juga, ornamen-ornamen dari spion bagian depannya sampai deket kaca. Okay. Terus saya pakai cutting stiker juga. Velg ring 17, tipenya RPF IT40, lebar 8, sama bannya 205, 45. 45. Nah, kalau untuk belakang kan kayaknya 6 ban itu ya, Om? Spacer, saya pakai spacer. Ya? Karena kalau IT-nya 40, untuk di velg lebar 8 ini pasti mentok. Jadi kita nambah spacer 4 mm. Kecuali velgnya 7,5 ini. Enggak ya, kayaknya sih menurut saya sih untuk per custom ini udah cukup enak. Dia rigid, dia nggak ada body roll-nya udah minim sekali, hampir hilang. Untuk muatan saya rasa masih cocok. Ya. Masih cocok ya? Cocok. Dengan masih enak full banget penumpang sih. Ini? Masih enak. Yang paling pertama saya peredam. Peredam? Peredam. Untuk keliling body saya udah pakai full peredam. Saya pakai apa? Karpet dasar full tanpa potongan, full. Saya pakai jok kulit Ambitech Carrera. Tipe Carrera saya tambah custom dengan Amres. Amresnya pakai apa nih? Amresnya universal sih. Universal. Oh, cuma biar lebih elegan ya kita pakainya Amres sih. Ini saya full, saya tambahin karbon, dari sini saya tambahin karbon. Oke. Terus udah itu saya custom headrest tengah untuk kenyamanan duduk di tengah. Oke. Terus saya tambahin lampu. Iya, lampu. Lampu interior kaki, sama saya pasang tachometer. Kalau untuk pertama, untuk kenyamanan keluarga pasti jok ya. Kita ganti mungkin kulit, diganti dengan kulit dulu. Biasa itu udah paling kerasain kenyamanan yang utama ya. Terus mungkin nextnya head unit kali ya. Kalau head unitnya kurang besar atau pin upgrade ya mungkin silakan, terus mainnya ke audio. Karena untuk kenyamanan di dalam itu paling utama sih. Nextnya mungkin eksterior, mungkin yang punya budget lebih silakan. Baru main velg ya? Baru main velg. Kalau mau yang terlihat benar-benar ya velg sih pastinya. Pasti. Rizky, apa kabar, Om? Halo, Om.
Widih, luar biasa. Wah, ini dia nih, Wuling Almas ya, Om ya. Iya, betul. Mungkin dari bagian paling depan nih ya, yang tadi Om bilang itu ada grillnya. Hmm. Yang ini saya custom, mungkin ini di Jakarta belum banyak ya, okay, yang pakai ya. Hanya paling dua mobil termasuk ini kali ya, gitu. Dari bagian depan ini saya kasih lips bumper sih. Oke. Okay. Lips bumper, terus mungkin kalau bisa dilihat, lampunya ini udah bukan orinya, ini udah saya modifikasi juga, ini udah sequential. Oke. Okay. Jadi punya tiga warna. Okay. Jadi kalau jalan biasa dia warnanya putih, pada saat dia malam dia jadi biru, pada saat dia ngesen dia jadi kuning, sequential. Oh ini di standarnya Almas itu di bagian body yang bawah ini warnanya ini kulit jeruk biasanya. Jadi saya full cat ulang lagi sampai belakang, jadi full black. Full black ya. Mm-mm. Oh berarti dari bumper yang warna tadi yang tadi kulit jeruk akhirnya lu? Iya, fender, over fender sampai body bagian belakang itu udah hitam semua. Oke, kalau untuk velg ini pakai HSR yang Porsche, jadi mungkin udah banyak yang tahu ya produk HSR itu udah di mana-mana. Cuman saya nggak bilang Porsche karena lebih enteng dibandingkan HSR lainnya. Iya gitu. Harganya lumayan Om. Ya dua kalinya lah. Dua gitu. Kali lebih soalnya harganya. Ya, gitu. Dari awal emang konsepnya mau elegan. Oke. Okay. Jadi gue ngerasa kalau dikasih warna yang terang itu dalamnya lebih luas aja sih, lebih terang gitu. Iya, makanya di sisi apa yang kulit-kulit tadi yang warna hitam tuh saya ganti warna merah seperti ini, marun. Gitu. Marun ini ya. Kemudian ini nggak tahu ya modif apa bukan ya jatuhnya. Oh dia penambahan lah buat ya, itu. Ini gue pakai Rik Radio Rik, jadi ya karena mobil ini sudah touring sampai Bali, okay, Banyuwangi, ya Jawa ini udah semua lah. Yeah, ini udah semua nih banget. Jawa nih, jadi makanya mobil baru 5 bulan tapi kilometernya udah kayak mobil setahun gitu karena udah kemana-mana. Okay, okay. Okay, guys, itu dia tadi modifikasi mobil yang sering kita temui di jalan, bikin makin keren dan nyaman untuk keluarga ya. Mobil yang mana nih kesukaan kamu? Komen di bawah ya. So, setiap orang punya terus modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus modifikasi Guran Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.